Ya ampun deh, namanya juga pembantu baru dari kampung. Tinggal lokasi deodoran udah wangi kan? Ya udah Dede, enggak usah dibikin repot. Ya, buru banget. Tadi habis nyuruh pembantu gue bikin minum dulu. Guys, tapi gue agak gimana gitu sama pembantu baru gue. Banget. Ya ampun deh, namanya juga pembantu baru dari kampung. Tinggal lokasi deodoran udah wangi kan? Ya udah Dede, enggak usah dibikin repot. Masalahnya baunya enggak akan hilang-hilang. Soalnya pembantu gue kayak gitu. Waduh. Val, kamu udah selesai makannya? Udah, Pak. Kok nggak langsung cuci tangan sih, Val? Kamu kan makannya pakai tangan, jorok. Ayo cepetan cuci tangan. Enggak, malas turun dari kursinya. Ih, anak ini baru disuruh turun dari kursi aja udah malas. Gimana disuruh yang lain? Gimana nggak malas, Pak? Orang meja sama kursinya aja kayak gini. Kan Papa sama Mama itu mantan pemain akrobat. Makanya kursi sama mejanya kayak gini. Tinggi banget. Butet. Aduh, nih genteng pakai bocor segala. Ada-ada aja nih kerjaan jadinya. Ah. Bapak, Ibu ya. Pinjam tangganya dulu ya. Ibu tuh gimana sih katanya suruh benerin genteng bocor. Ini kan tangganya mau dipakai, Bu. Ah. Iya, Ibu pinjam dulu sebentar. Ibu mau belanja sayur. Ya? Ya aneh belanja sayur pakai tangga gimana sih, Bu? Iya, emang harus pakai tangga, Bapak. Orang gerobak sayurnya kayak begitu. Waduh. Hari yang cerah saatnya bermain di luar. Waduh. Marsha, kenapa kamu bersedih? Hah? Boneka kesayanganku hilang, Ber. Hilang? Aduh, kasihan sekali sih kamu. Sudahlah ya, jangan sedih lagi, ya? Gimana aku gak sedih, Ber? Kamu hibur aku dong, Ber, supaya aku gak sedih lagi. Hibur? Bagaimana caranya? Aku tidak tahu. Aku punya ide, Ber. Makasih ya, Ber. Sekarang aku udah gak sedih lagi, Ber. Ih, kamu lucu loh, Ber. Lucu sih lucu, tapi gak begini dong. Kan aku malu, Marsha. Ya sudah deh. Hei, kenapa kamu kalah nonton dangdut? Sukanya bilang, bukan di kisah. Pokok aja, Ber. Pokok